Matahari menyinari semua perasaan kita. Tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Bakal bikin tutorial Korean makeup look ala The World of Marriage, yaitu Yodakyu. Langsung aja kita ke video tutorial. Yang pertama aku pakai primer dari Beauty Story. Belum pakai make up, aku mau pakai tisu dulu pinggiran-pinggirannya. Mana tisu, mana tisu? Nih. Sayang dong kalau pakai tisu bagus. Kenapa aku pakai tisu? Karena biar nggak kena kerudung. Biasanya kan aku kalau make upan kena kerudung tuh, foundation sama concealernya kan sedih, susah kadang-kadang cucinya. Nah, udah beres. Gimana hati? Kayak dinosaurus itu. Kayak dinosaurus T-Rex yang kita lanjut pakai primernya. Oh ya, pertama aku nonton The World of Marriage itu gara-gara teman-teman aku di grup WhatsApp pada ngomongin The World of Marriage. Eh, kalian udah nonton belum sih episode yang ini? Terus isi dakyun itu ngeselin banget ya, dasar pelakor gitu lah pokoknya, marah-marah. Akhirnya aku penasaran kan, kayak kayaknya rame nih gitu. Nah, akhirnya aku nonton deh, tapi nggak dari episode awal, soalnya kayak udah, kalau aku nonton dari episode awal tuh takutnya kayak udah ketinggalan zaman gitu. Jadi aku nonton tuh dari episode yang si Park In Kyu-nya itu jatuh dari atap, terus aku nonton dari situ tuh, kata aku ih kayaknya rame nih gitu. Lanjut deh dari situ sampai si anaknya diambil sama si Dakyung. Sebenernya aku kesel sama Dakyung, beda cuma di drama. Kan dirinya aslinya dia cantik dan baik hati mungkin. Primernya udah beres, kita lanjut ke pakai BB cream aja. Pakai Pixi UV Whitening for Beauty Benefit BB cream ini. Pakai sedikit aja karena kan dirinya Korean makeup tuh biasanya tipis-tipis. Di waktu itu masih ngirangin siapa yang mendorong si Park In Kyu. Si berasumsi sepertinya si TO yang mendorong Park In Kyu. Gara-gara dia tuh ngegangguin Dokter Ji. Waktu itu kan dia pernah disuruh buat ngancem Dokter Ji, tapi malah jadi bikin Dokter Ji terluka gitu. Emang cowok labil ya, udah sekali itu udah banyak orang buat ngancem, tapi pas terluka malah jadi tuh maunya apa gitu. Kata orang jangan sekarang tuh tipikal cowok-cowok fuckboy kayak. Penonton pas episode itu terus meninggal deh si Park In Kyu-nya. Ya emang gak disangka-sangka sih gitu, kenapa si di TO itu sampai bunuh si Park In Kyu, meskipun mungkin emang gak sengaja mungkin. Oh iya, bagi yang belum nonton maafin ya aku spoiler, jadi kalau misalkan kalian yang belum nonton dramanya tonton dulu sekarang. Kalau aku pakai BB cream Pixi ini, setelahnya itu aku selalu pakai concealing base-nya seperti biasa. So aja kita pakai di sini. Oh ya, aku tuh paling kesel pas bagian si Liteo-nya ini bilang ke istrinya kayak coba pikirkan anak kita, tapi dia gak mau mengakui kesalahannya dia gitu, kesengaja ngedorong si Park In Kyu. Harusnya gak boleh seperti itu. Orang tua yang baik itu akan selalu memberikan contoh kepada anaknya. Tapi emang sih belum terjawab siapa yang udah ngedorong si Park In Kyu sampai meninggal jatuh dari atap. Itu. Cuman aku emang masih sebol sama Dokter Ji dan Liteo-nya itu, kayak mereka tuh nggak konsisten gitu waktu itu, kenapa malah berbuat. Pokoknya aku masih capek deh nonton dikaliku rumah tangga orang. Jadi film ini tuh bisa dijadikan cukup jadi pelajaran buat kalian
yang udah nikah ataupun yang mau nikah di masa depan. Hati-hati, jangan jadi pelakor, jangan tersakiti juga. Menurut aku sih kalau misalnya kalian udah nikah nanti tetap bekerja biar amit-amit keluar sesuatu kalian masih punya penghasilan sendiri gitu. Harus tangguh, ya kayak dokter sih. Jadi kan pas suaminya kayak begitu, meskipun dia berpisah juga dia punya penghasilan sendiri gitu, gak butuh duit suaminya. Bener kayak dinosaurus. Yeay, udah beres. Sekarang lanjut ke alis. Ikutin alisnya Dafyu. Nah, alisnya Dafyu ini tuh kayak make up Korean biasanya kayak pada tipis-tipis gitu. Jadi aku bakal coba pakai pensil alis Viva yang warna coklat ini. Kenapa pakai warna coklat? Soalnya alisnya Dafyu ini warna coklat di make up look yang itu. Jadi aku coba niruin dia gitu. Kita lanjut bikin alis ala Dafyu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita sikat. Jadi aku cuma gambar di bagian ujung-ujungnya aja. Soalnya biar lebih kelihatan warnanya natural gitu. Selanjutnya aku mau pakai blush on dalam. Aku mau pakai O2O yang ini. Dan bakal aku pakai sedikit aja buat di sebelah sini. Beres. Oh ya, aku mau pakai sedikit contour buat di hidungnya. Dan kelihatan mancung kayak Mbak Dafyu. Dan bakal aku tambah sedikit highlightnya. Nah, udah beres. Jadi seperti biasa aku bakal pakai loose powdernya BB powder ini. Nah, sebelum drama si The World of Marriage ini hype, sebelumnya aku juga udah pernah nonton drama yang serupa yaitu VIP. Pokoknya di sana tuh kalian bakal sama grease-nya kayak nonton The World of Marriage, cuman enggak secomplicated The World of Marriage ya. Kalau menurut aku sih The World of Marriage ini complicated banget. Sampai teman-teman aku aja yang nonton kebanyakan tuh kayak pada bingung, ini tuh kenapa sih kok isi ini gini sih, ini gini, pada banyak yang lerka-lerka gitu. Mereka bilang sih pas nonton drama The World of Marriage ini tuh kayak mereka tuh enggak bisa percaya sama semua karakternya. Pokoknya kalian juga wajib nonton VIP, soalnya sama sih ngegemesinnya menurut aku kayak The World of Marriage. Dan endingnya juga menurut aku unci banget. Drama yang aku tonton pertama kali itu dulu namanya apa ya? To the Beautiful You kalau gak salah. Terus aku SMA kelas 1 deh kayaknya. Disitu aku mulai suka nonton drama. Kita lanjut ke bagian eyeshadow. Ini aku pakai eyeshadow kesayangan aku, ini Beauty Glaze. Nah, makeupnya Dafyu ini agak-agak pink peach gitu. Kayaknya aku bakal pakai warna yang ini buat warna dasarnya. Kalian di sini ada gak yang suka sama karakter Dafyu ini? Meskipun saya di dramanya jadi pelakor, tapi kan bukan artinya di dunia nyatanya ini Dafyu ini pelakor beneran gitu. Kayak dia kan di drama doang. Kalau menurut aku sih ya, kalau misalnya drama-drama kayak gini, ya udah gitu. Kalian kalau mau kesel sama karakternya gitu, kalian cukup kesel dan gak suka sama karakter drama itu ya di dramanya aja, jangan sampai di bawah dunia asli dan jadi menghujat-hujat dia gitu di sosial medianya atau di dunia nyata. Itu kan cuma film fiktif belaka, meskipun mungkin cerita asli juga ada. Jangan tahu dalam hati, ingat netizen. Nah, eyeshadow-nya udah beres, aku mau jepit bulu mata dulu. Aku mau cerita nih, jadi dulu itu aku suka banget
karakternya Park Shin Hye. Aku suka dia dari drama The Heirs. Jadi karena dia ini cantik, terus aku actingnya bagus, jadi aku tuh dulu gitu kenapa suka sama dia gitu. Aku juga suka sama Kim Go Eun yang main di Goblin, soalnya actingnya dia juga bagus banget ya. Apalagi pas dia acting nangis pas si Goblin ini mau mati, so aku ikut nangis soalnya kayak sakit banget gitu beneran. Dan sekarang aku bakal coba pakai eyelinernya dulu seperti biasa dari Maybelline Hyper Sharp. Buat eyelinernya udah beres, gimana? Udah lumayan mirip belum? Sekarang aku bakal pakein dulu maskara dari YOLO ini. Ini dia hasil makeup patahnya. Dan sekarang aku bakal pakai maskara dan eyelinernya buat mata yang sebelah. Tunggu dulu ya. Nah, bagian sebelah kanannya udah beres. Sekarang aku bakal sapuin dulu dust powder yang ada di wajah aku. Selanjutnya aku pakai blush on dari Emina. Sekarang kita pakai, aku jadi gak sabar nih apakah hasilnya bakal mirip daging atau enggak. Dan sekarang aku mau nambahin beberapa highlighter biar kelihatan glowing on di Korea. Yang highlighternya aku masih pakai eyeshadow palette dari Beauty Glass yang ini. Highlighter udah beres, sekarang aku bakal coba semprot dulu pakai setting spray dari Pixi yang ini. Nah, part yang terakhir yaitu lipstiknya. Aku sih punya lipstik yang ini. Berhubung bibir aku kering karena lagi puasa, jadi mohon dimaklum ya, lovers. Dan bakal aku tambahin warna merahnya sedikit biar jadi si peachnya tuh agak pink gitu loh. Biar kelihatan lebih glossy, jadi aku pakai lip gloss dari Flash Moment yang ini. Nah, lipsticknya udah beres, jadi sekarang aku bakal benerin hijab aku dulu. Dan I'll be back. Ini dia hasil make up your Dakyung look. Gimana, kalian suka gak? Udah mirip belum? Mirip belum? Udah dong. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan bunyiin loncengnya biar gak ketinggalan info dari aku. Thank you for watching and see you in my next video.